Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Roy? Deola, dari mana ini? Habis penghijauan pohon di gunung Pak Ustaz. Alhamdulillah, syukurillah. Kita dengan menanam pohon itu luar biasa ya. Karena dengan menanam pohon ini, bahwa reboisasi, ini jadi penyerapan air. Dengan air diserap, air hujan diserap oleh akar-akar tanaman ini, akar-akar pohon ini akan sangat-sangat membantu. Tidak akan terjadi banjir, apalagi banjir bandang. Itu akibat daripada penggundulan hutan. Dengan ditanam lagi pohon ini, tentunya air lebih banyak terserap oleh akar-akar tadi. Banyak sekali manfaatnya selain menahan banjir ya. Jadi ini juga menahan polusi. Dengan banyak pohon, banyak daun, tentunya polusi-polusi ini terserap. Ya, terserap oleh tanaman-tanaman dan daun-daun tadi, sehingga tentunya polusi di sini sangat menjadi rendah. Nah, bagaimana kalau hutan kita gundul nih, atau bagaimana kalau pegunungan kita gundul nih? Tentunya, waduh, polusi ini sangat luar biasa. Maka itu bisa banyak sekali penyakit yang ditimbulkan ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Deola dan Pak Roy menanam pohon ini? Ini bisa dikategorikan juga khairun nas anafahum linas. Apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah bertanya sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang yang paling baik itu yang bagaimana? Maka Rasulullah mengatakan khairun nas anafahum linas, yaitu orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, tentunya kontennya di sini dengan Deola dan Pak Roy menanam pohon, tentunya kita bermanfaat kepada orang lain. Mungkin mereka lupa ya bahwa hutannya sudah gundul, dengan oleh Pak Roy dan Deola ditanami pohon, tentunya ini jadi bermanfaat untuk orang lain. Ya, walaupun nanti dan insya Allah semakin pohonnya ini semakin terus, walaupun Pak Roy ini sudah tidak ada, pohonnya masih ada, tapi masih menyerap polusi-polusi, maka tetap ya pahalanya akan mengalir kepada Pak Roy. Jadi ini sangat positif ya, dunia maupun akhiratnya. Dunianya yaitu tadi menghirup polusi, nah akhiratnya pahalanya tetap mengalir kepada kita, walaupun kita sudah tidak ada ketika pohon itu masih belum tumbang, maka pahalanya mengalir kepada kita. Ini sangat bagus sekali dengan menanam pohon kita penghijauan di gunung, yaitu barang siapa menjaga alam, alam akan menjaga kita. Nah, ini Pak Roy ada sedikit kisah ya, Rasulullah SAW ketika dia berdagang dari Mekah akan ke negeri Syam. Negeri Syam ini kalau sekarang ini Syria, maka itu ada seorang pendeta. Dia sangat mengetahui bahwa ciri-ciri Rasulullah SAW itu salah satunya adalah dia tidak terkena matahari. Maka pada waktu itu dia mencari siapa yang tidak terkena matahari. Ternyata ada seseorang yang lagi menjaga unta, nah di bawah pohon. Ternyata pohon itu sampai merunduk tuh, sampai sekarang pohonnya masih ada ya di Yaman. Itu sampai merunduk, itu pohon itu, ternyata pohon itu menjaga Rasulullah SAW. Nah, ini perbuatan yang dilakukan oleh Pak Roy dengan Deola ini sangat positif di dalam bidang agama ya, bahwa dengan kita menjaga alam yaitu dengan banyak menanam pohon ya, kalau dulu itu zaman reboisasi apa segala macam, karena air itu paling bagus ditampungnya oleh akar pohon. Oleh sebab itu ini akhlak mulia, lanjutkan ya, semakin banyak yang ditanam maka semakin banyak sekali manfaatnya untuk alam, insya Allah. Amin, amin. Ya. Kurang lebih seperti itu, dan semoga Pak Roy dan Deola selalu semangat, semangat untuk penghijauan ya, karena bermanfaat sekali ya untuk kehidupan manusia baik sekarang maupun apalagi di masa yang akan datang. Kurang lebih seperti itu Pak Roy ya, terima kasih. Pak Ustaz, sudah sore nih, saya mau pamit dulu. Oh ya, baik Pak Roy ya, memang ya, sudah agak sore ya, kita sebentar lagi buka puasa ya, ya. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak Roy. Ya, Deola, terima kasih ya. Jangan lupa